Aksi pencurian dengan modus masuk melalui pintu belakang rumah terjadi di perumahan BCA Pamengkang RT 01 RW 08 Blok Jambrut, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Sabtu malam. Aksi pencurian yang diduga dilakukan lebih dari satu orang ini membuat sejumlah barang berharga milik korban hilang. Menurut korban, barang yang hilang diantaranya lemari es, mesin cuci, kompor beserta tabung gas, kipas angin, dan meja keramik. Pemilik rumah baru sadar mengetahui rumahnya disatroni pencuri saat dirinya baru pulang dari luar kota dan melihat barang-barang di rumahnya hilang. Nah, tadi malam saya jam 10 kira-kira buka rumah, itu posisi pintu belakang sudah kebuka. Dan dicek kulkas sudah tidak ada, mesin cuci, kipas, kompor itu sudah tidak ada. Kemudian langsung saya koordinasi dengan pihak keamanan di komplek, ya, menanyakan gitu kan, tetapi belum ada informasi lebih lanjut, sehingga saya menyampaikan di grup komplek. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.